Maka pada badan seperti ya TNB, Axiata, Malaysia Airports, Airlines, TM, UEM, semua ini ya harus juga memikir ke arah itu, bahwa keuntungan commercialization itu penting, tapi jangan terpisah daripada kerangka pemikiran landasan awal kita. Dan kalau kita belajar daripada sejarah, seringkali bukan semestinya pengurusan khazanah, beberapa keputusan terdahulu yang menyebabkan khazanah dan kerajaan menanggung beban. Bukan maksud saya untuk membongkar kelemahan-kelemahan lalu, tetapi oleh kerana soal Malaysia Airlines ini masih dalam perbincangan panjang, menjadi bahan di media dan media sosial, harus saya tahu, saya ingatkan. Ya, Tan Sri Sharif tahu, saya tahu sebagai Menteri Kewangan. Kadang-kadang keputusan politik atau negara yang tidak telus, yang memberikan peluang kepada satu dua kroni menjahanamkan suatu syarikat yang dibanggakan, dan oleh kerana kesilapan-kesilapan itu dia terbeban kepada kita sampai kini. Jangan-jangan padamkan kenyataan sejarah itu. Keputusan yang dibuat kerana niat atau tindakan mempertahankan kepentingan berapa kroni dan meminggirkan kepentingan negara dan rakyat. Dan usaha memulihkan itu telah dimulakan, saya ucap tahniah, tetapi ia mengambil masa. Dan kerajaan, dari segi kerajaan, hampir setiap minggu dalam jemaah menteri, Joe Amif, Hamzah pun ada sini, tahu bahawa hampir tiap minggu tanpa kecuali kita bicara soal ini. Bagaimana untuk bantu menyelamatkan. Tapi percayalah, dari segi kerajaan, saya dah beritahu kepada khazanah dan Malaysia Airlines, we remain committed to ensure the success of the airlines because it is our national airlines and it has to come back to perform as a major airlines. Mas, Mas ada terang tadi, kita khazanah dengan lembaga Mas dan dengan kerajaan komited untuk mengangkat semula dengan apa cara yang munasabah. What do we talk with Putin? Alright? Thank you guys.